Kurang pas ya, tapi maklum
beda negeri, beda cara ya. Terus teman-teman yang dirahmati oleh Allah, hadisnya apa? Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu laisa min rajulin da'a li ghairi abih. Jadi di sini mengatakan bahwa pernah Rasulullah SAW bersabda di mana sabda Nabi SAW didengar oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Apa kata Nabi? Tiadalah seseorang lagi yang mengaku-ngakui dirinya bukan dari keturunan ayahnya. Dia bilang saya ini bin Abdullah, padahal bukan Abdullah bapaknya. Abdurrahman bin Abdullah bin apa misalkan bin Saifullah, padahal bapaknya bukan Abdullah bin Saifullah, Abdurrahman bin Jahin misalkan. Ini misalkan ya, berarti dia sedang mengaku bukan dari bapaknya. Apa kata Nabi? Wahyu ya'lamu, namun dia sengaja, dia tahu kalau dia itu bukan anaknya. Siapa tadi? Abdullah. Anaknya Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Dia enggak cuman bapaknya jelek gitu. Hidungnya pesek dia temannya Abdullah, hidungnya mancung gitu. Paham enggak kira-kira? Akhirnya dia ngakui bapaknya Abdullah gitu. Padahal Abdullah ini punya anak lain, punya anak sendiri. Apa hukumnya? Kufur faktor kafara dalam riwayat lain. Tapi jangan nanti makna kufur itu murtad, bukan. Kufur itu maknanya kufur nih, nikmat hukumnya haram, dosa besar. Yang mana lagi, waman da'a qauman laisa lahu fihim, siapa orang yang mengaku-ngaku satu kaum, ya, anda bukan al-haddad, ngaku al-haddad, sampean bukan keturunan Wali Songo, ngaku Wali Songo. Coba tanya sini ke Tono Yusuf sendiri, ya kan? Dia mengaku satu kaum, padahal dia bukan kaum itu, bukan keturunan Wali Songo. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap masuk neraka jahanam. Neraka biar tidaknya hitam gitu. Maksudnya tidak hitam doyan di badan gitu. Dan makna idda'a itu mengaku-ngaku, intasaba artinya. Kalau idda'a itu maknanya intasaba wa kafara, dan maknanya kafara itu kufur nikmah. Alladzi kana li abihi 'alaihi. Jadi sebenarnya dia kufur nikmah. Kenapa dia kufur nikmah? Dia sebenarnya sudah untung lahir dari anaknya yang bernama bapaknya Abdurrahman. Syukur aja nikmat itu, walaupun bapak kita jelek, hidungnya pesek, kulitnya hitam, matanya belok gitu kan. Kalau bapak kita hitam, bersyukur daripada lahir dari binatang. Coba syukur mana? Syukur kita dilahirkan jadi manusia, ya, daripada lahir dari anak kambing. Betul tak? Belum ya, puas hidup udah kena sambil tiap haji dan puasa. Terus manit jaga ilah diri abi, wahai alam anak ghairu abi, faljannatu alaihi haram. Selain muslim. Jadi siapa orang yang mengaku-ngaku kepada selain bapaknya, maka orang itu diketahui wahai alam, sedang dia mengetahui itu bukan bapaknya. Dia ngaku-ngaku bapak itu, tapi dia tahu itu bukan bapaknya. Fajarnatu alaihi haram, niscaya maka bermula surga alaihi sabit atasnya siman haram, itu hak haram. Kalau orang Aceh gitu mananya, ya, kalau sini mongko utawi kan gitu ya, mongko utawi tetap di atas siwo gitu.
Sampai yang saya bilang sebagai keturunan Nabi, ini kan jelas.
ada saking ikhtilafnya dua pendapat, yang satu kuat, yang satunya kuat, derajat itu azhar, derajat hadisnya kalau dalam fikih kaul azhar, kaul kaul azhar kan? Muqabil azharnya berarti dhaif. Catatan dhaifnya apa? Tidak boleh diamal, kecuali amalin nafsi. Paling tua